Sebuah video yang memperlihatkan dosen potong rambut gondrong mahasiswa menuai atensi warganet di media sosial. Pasalnya, rambut gondrong mahasiswa itu dipotong sebagai salah satu syarat mengikuti ujian. Video detik-detik saat dosen memotong rambut gondrong mahasiswa itu viral. Salah satunya di-repost oleh akun Instagram @fakta.indo. Mahasiswa berambut gondrong tersebut hanya bisa pasrah ketika rambut panjangnya dipangkas menggunakan gunting. Alhasil, rambutnya pun menjadi sangat pendek. Dengan wajah tersenyum namun juga sedih, mahasiswa itu pun memegang rambut panjangnya yang sudah dipotong. Para dosen pun langsung bersorak setelah pemotongan rambut selesai. Video tersebut langsung menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa kurang setuju dengan langkah tersebut. Saya juga selaku dosen IKOM, saya setuju bahwa salah satu contoh mahasiswa yang sadar adalah dia memendekkan rambutnya. Ini salah satu contoh ya, harus diikuti oleh semua mahasiswa ya, yang gondrong. Dan salah satu syarat untuk masuk ke ujian ya, semua begitu. Inilah salah satu contoh. Contoh, ya, contoh ya. Ya, rambut orangnya.